Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa quwwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi bersama channel. Untuk malam ini, lembur pertama di awal setelah Hari Raya Idul Fitri, melanjutkan proses pembangunan, melanjutkan aktivitas untuk pembersihan tiang, karena kalau di siang hari panasnya cukup terik, maka kita mengerjakannya di malam hari. Dan inilah teman-teman kita yang sedang menjalankan kolwat fisiknya. Yang bawah diikat juga itu Pak Gus. Kalau nggak dilepaskan nggak bisa. Nah, kan? Apakah saya sedang disotenya? Loh iya, ya, untuk akan bancor. Apa bancor-bancor? Itu namanya laki pengikatan besi, cincin. Mau bikin tiang, tiang. Mau bikin untuk persiapan tiang. Nah, walaupun umur mereka tidak muda lagi, tapi semangatnya lebih daripada yang muda. Kita lihat teman-teman yang lain. Cret! Dan ini adalah sedang menjalankan penekuk-nekuan besi. Ini pasti orang yang kurang pekerjaan. Nah, kok bisa miring itu loh, alatnya itu kok nggak dibenerin yang baik itu. Gimana sih, kakak? Ini begini sudah berukur aja, Mas. Jadi yang sekarang aneh ini kok aneh. Cet awalnya begini, Mas. Saya baru lihat itu. Kan posisinya alat gitu. Penekukannya. Jadi kalau aku kiriin kan dia nahan di situ, Mas. Oh gitu ya. Sret. Ini versi terbaru, limited ya. Edition. Oh ya, boleh. Ini berarti model dari Timika. Iya, Timika Papua. Timika itu dekatan sama Papua atau Timika itu masuk Papua? Timika itu bagian dari Papua. Kabupaten Timika. Oh, Kabupaten Timika itu. Iya, Kabupaten Timika. Nah, kalau anaknya kabupaten apa? Anak di kabupaten di kecamatan. Oh, Anda memang cerdas. Itu salam buat Padepokan Cenderawasih Timika. Jangan lupa nyusul ke sini. Ya, itu. Bantuin nih, belum beres nih. Nah, jangan lupa Padepokan Cenderawasih. Cenderawasih Timika. Timika. Ya. Cenderawasih. Cenderawasih Timika. Harap menyusul ini. Kakak di sini tak ada temannya. Cuma lawannya aja ini yang sebelahnya. Dikerubutin ini. Nah, kan. Cara bisa-bisa minta bantuan. Nah, kita lihat teman-teman yang lain. Cret. Oke, kopi sudah siap. Nah, ketemu lagi bersama Pak Sugeng dari Semarang yang sedang menekuk-nekuk besi juga ini, kayak yang sebelah tadi. Bahkan penekuan besi. Kan semangatnya itu loh yang luar biasa. Walaupun pernah muda, tidak lagi muda juga, tapi semangatnya itu luar biasa. Ngalah kalahin sama yang muda. Yang muda aja baru pada datang tuh. Ini sudah dapat 10 kali tekukan. Tuh, yang muda-muda masih kukur-kukur nyari pekerjaan ini. Sungguh terlalu. Ayo. Ya, cari kegep, masang besi. Sama masang scaffolding. Tuh, temannya sudah pada naik di atas. Banyak kukur-kukur. Ini kayaknya sampai pagi pun nggak akan keringetan karena cuacanya dingin. Iya, nggak mau diganti sama temannya yang lain. Kita lihat lokasi sebelah sedang mengerjakan apa. Teng 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 teng. Nah, ini juga sedang menjalankan aktivitas pembersihan.
Tuh, ketawanya aja kayak kuntilanak. Malam-malam hari lagi. Semangat. Semangat tetap. Jangan lupa, tetap bahagia. Jangan kalah sama yang muda-muda. Nah, ini adalah sang Jawa. Ketawanya itu loh. Gitu. Kok lebar banget itu? Awas hati-hati di mana sih? Sudah kebanjut dari awal. Wah, gimana ini? Harus dikomplain ini. Untuk tiang ini, penyangga pokok. Harus ditata benar-benar ini jaraknya. Jaraknya berapa, Dor? Jarak besi berapa? Ya, 13-15 toleransi lah. Nah, ini kok bisa sampai 20-in loh? Lah, ya nggak tahu saya. Itu efek gelap mungkin. Saya nggak percaya kalau efek gelap itu. Kasih. Kurangnya kasih, jangan lihat dia. Dari mana? Masa 13 kok segitu? Udah kelihatan 20 ini satu jengkol. Oh, iya, kan kependekan ini. Kependekan makanya ini kurang. Nah, kan? Nah, kan? Aku jadi komplain. Ini rak dikomplain, rak semangat. Ya. Kurangin kok. Nah, kita lihat yang sebelah lagi. Apakah perlu ada yang dikomplain ini? Nah, itu kok ukurannya kok sama itu atasnya sendiri itu loh. Kurang turun itu. Lah, yo, tapi udah deket satu kok. Oh, itu sudah deket tuh, kelihatan satu deket itu yang sebelah itu nomor 2. Wah, ini kalau kan. Nah, kan di komplain. Nah, gitu. Kurang turun. Kalau enggak di komplain yo enggak rame nanti kok. Hah? Ketigaan. Lah betul. Carry. Carry jare supir. Ngaduh. Golek-golek bendera berarti. Enggak, bendera itu ini. Lah yo turun ta mbek golek-golek. Aku tuh ngene paten. Bendrate mau ke Singapura, aku wis ngene ngono. Baten-baten. Yo peri gak go. Lah kok cuma di Nabol itu lho. Le bendratnya mana? Aduh iya ya Mas. Aduh udah disiapin ya. Aduh angel iki. Yo iso. Namanya suka lupa. Mending. Yo ngeso nek urung menoleh kenapa kesok ndang tinggu. Sampean bagian cari bendera Beb. Lah yo nyari. Mau saya potong. Oh. Ya, di itu celodok. Kalau enggak di ini lo radar. Radar sana. Nah. Kita harus ngecekin komplainan-komplainan nih. Ya, kita juga mau komplain nih, kurang terang ini. Terang yo mandore, jeluk bulannya yo ning dhuwur bisa. Lampunya ditambah lampunya biar terang, yang kerja banyak yang muda-muda soalnya ini. Nah, itu di bedeng berarti nggak dibawa ke sini sih. Aduh kumaha sih AA. Jangan lupa panjangnya, jaraknya diatur. Nafasnya diatur. Nafas itu urusanmu. Gua nggak diatur aja udah keluar masuk. Keluar masuknya diatur. Nah, ini kok pada tarik-tarikan orang 4 kilo? Nggak selesai-selesai. Udah dapat berapa? Dapat 4. Ukurannya diperhatikan. Nah, 13. Biar nggak miring. Nanti kalau ukurannya nggak sama biasanya miring. Iya. Menara pisang. Kita kontrol. Bapak-bapak tua-tua ini biasanya masih beradu argumen. Semangat. Orang. Wah. Kocok-kocok sih, ngene ana turahane. Nah. Opo ki? Dor, jarene saringane isih akeh. Jebulane malah wis rusak. Presin dor. Masalah di mana?
Wah, wis ngopi malah ki. Rame dan semangat. Mas Lur sekalian ditandai 3,5 meternya. Mendak kebonjulan. Nah, ayo lah guys ngono. 3 meter ke kan? Kok sekolah kok ono sing dawur meneh. Oh, nek ke sing lawas. Lah ya. 4 meter ke. Untuk pegangan. Iya. Ya, demikianlah laporan dari update status pembangunan terkini. Pendrat gawe bedeng, bedengnya di Bojong. Pendratnya masih ada Mas Nor. Tetap semangat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.